17 adab bepergian. Satu, istihoroh sebelum safar atau bepergian. Dua, musyawarah sebelum safar. Tiga, menyiapkan bekal safar. Empat, membawa teman dalam safar. Lima, memilih ketua rombongan. Enam, menitipkan keluarga, harta, dan apa saja yang diinginkan kepada Allah. 7. Disunahkan berangkat pada hari Kamis. 8. Bertakbir 3 kali ketika sudah naik di atas kendaraan. 9. Bertakbir tatkala mendaki atau naik dan bertasbih ketika menurun. 10. Berjalan pada malam hari. 11. Memperbanyak doa ketika safar. 12. Berdoa ketika singgah. 13. Segera pulang menemui keluarga jika telah selesai urusannya. 14. Mendatangi keluarganya pada awal siang atau pada akhir siang bila tidak mampu. 15. Jika safar cukup lama, dilarang mendatangi keluarganya di malam hari, kecuali ada pemberitahuan sebelumnya. 16. Membaca doa ketika melihat kampungnya. 17. Melakukan salat 2 rakaat di masjid terdekat ketika telah tiba.